There's not much to do when all I can. Kenapa? Tuh, langitnya biru. Dede. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Syafira Family. Nah, kali ini kita lagi ada di stasiun Cikarang ya guys. Kita mau ke Bogor. Rame banget ya guys. Mana ya, kemana? Nggak di situ tuh guys. Emang di rumah Dede nggak ada pohon pisang ya? Nggak ada. Tak lagi kan tiba di stasiun Matraman Sultri, saya dan saya tiga malam tiga tanggal berapa ada pasti kasih nanti yang penting apa mencari dalam rangka kereta. Kita udah ada di kereta lagi guys. Ya. Dek. Dek, ini Dek. Ini nih saya. Nah, dadah dulu. Kita mau jalan lagi ya. Kita mau jalan lagi kita. Senang deh enggak? Dedenya seneng guys, naik kereta. Oh, kita ada jalan lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Turun dulu ya, nggak bisa langsung ya langsung ya. Maksudnya? Disuruh ke bawah dulu. Jadi, hey. Tuh. Hujan dok. Ya malah hujan di sini guys. Sama tuh. Tuh udah ada Safira, ada mamasnya tuh sama kan. Wow, Nedi udah nyampe nih. Udah nyampe, udah ketemu mamasnya ya. Masnya mana mas? Iya malu malu. Makan bakso di sekarang. Makan es krim. Udah mana? Udah ya. Jadi celakunya mana? Masa? Hei, nemu gemblong juga nih guys. Berapaan ini ya? 2.000. 2.000 berapa? 1.000. Gemblong 1.000. Jangan bikin sendiri besok. Boleh emang 2.000 ya? Gemblong. Bukan emang 2.000. Gak tau. 2.000. Tadi absen aja ntar kali ya? Jam 9 gitu ya. Kelote? Iya. Ya kelote aja. Belanja? Gapain. Sama Bira sama Mama Dika. Gak aja kalau Mama Dika aja dikeledekin. Gak apa-apa, biar, maksudnya mami biar kayak gitu diledekin. Gedihan anaknya. Kemana kemana? Pegangan ayah. Ayah, saya nampet. Kan malam. Ayo ikut. Belanja ya, yang kan belum beli sabun. Biar masnya masuk. Gitu. Sama dede ya. Oh, duduk di mana ya? Ini baru nyampe Cikarang ya? Cikarang ya, Dek? Kita mau ngebakso dulu ya, Dek? Kita baru nyampe Kerawang. Kerawang, Cikarang, guys. Masih lama. Mau makan mie ayam dulu kita ya. Jauh ya, mana ya? Dari Bogor enggak?
Kerawang, Bogor, Bogor, Kerawang lagi. Lanjut. Kali itu pas udah turnamen mana? Tapi kena hujan di sini. Enggak. Di sini enggak hujan. Padahal udah hujan Bogor ya? Bogor, Depok, Kalijenggede. Lapar, Fir. Cini mirikan, ye. Tuh sama kakak tuh. Kita istirahat ya karena nunggu kereta berikutnya, jadi kita tunggu dulu guys, Safira lagi main-main dulu ya. Dia mau kemana lagi? Ya dia mah kebiasaan ya. Syafira jalan kaki. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys, kita udah nyampe di Kerawang lagi guys.
Masa? Iya. Masa? Kan soalnya rumah teman kita belakang sama kereta. Udah. Kayak gini. Ya kita jalan dulu. Itu ada yang itu ya? Gak bayar. Ya, hijau ya. Iya, dari arah sana kalau hijau. Berarti kita sini dulu ya? Iya. Minggir dulu. Nah, alhamdulillah guys, kita akhirnya sudah sampai. Kita santai dulu aja. Ini udah mau jalan lagi nih keretanya. Mana ya? Oh, itu. Bener ya, dudududud. Wes. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim ya guys, sudah nyampe rumah lagi dengan selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nyampe rumah langsung beberes aja ya, ya teman-teman. Ini langsung, apa? Buka aja, ada tapi. Aduh, kucingnya masuk tapi ya. Habis beres mandi ini lanjut ini ya guys, ngelipetin baju, lipetin. Duh, Allah, itu kucing. Ini udah jam berapa tuh guys? Jam 10. Tutup ya. jam 9 lebih ya guys, ayahnya juga mau keluar dulu ya. Ini Syafiranya lagi di kamar sama masnya. Dia senang gak sudah ada temannya sekarang. Perjalanan yang sangat mantap pulang pergi ya, Karawang Bogor, Bogor Karawang gitu ya. Jadi tapi senang sih, Syafiranya juga senang gitu. Ini kan udah liburan sekolah ya guys, jadi pulang masnya Syafira pulang ke sini masakannya ya, liburan sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin, jadi bisa kumpul lagi gitu ya guys kalau lagi liburan gitu ya. Karena sekolahnya jauh guys di Bogor. Tadi sambil lihat-lihat tuh guys, jalan-jalan naik kereta gitu. Safira udah 5 tahun baru saya ajakin naik kereta lagi loh. Dulu terakhir itu naik kereta pas Safira umur berapa ya? Kalau salah itu 5 bulan baru naik kereta lagi guys. Aduh, tapi asik, anaknya juga senang gitu ya. Ini biar besok tuh bangun tidur enak ya, tinggal sacet-sacet mau ngapain gitu ya. Jadi yaudah, kita beres aja langsung ya, soalnya kan belum masuk juga ya guys. Sambil nonton bola guys. Ini Indonesia ya. 6-1 guys. Mumpung Safira anteng sama masnya ya, sama kakaknya, jadi saya bisa beberes. Kalau gak ada temennya tuh biasanya kalau emaknya, mamanya lagi rempong kayak gini tuh suka kita ditemenin gitu ya. Teman-teman semua juga lagi pada liburan ya. Liburan pada kemana nih teman-teman? Saya belum ada agenda mau kemana ya, karena ayahnya juga sibuk kerja guys. Jadi pulangnya
paling liburnya kan seminggu sekali ya. Ya, kita bisa diatur ya nanti ya teman-teman ya. Jadi lihat sendiri kan ya, kakaknya Safira itu gedenya udah melebihi ayahnya ya. Kalau gede yang Dika. Sambil nonton bola kan ya guys ya. Ya udah ya teman-teman, videonya cukup sampai di sini ya, karena ini sudah malam, udah lelah. Beresnya udah kelar, kita mau istirahat dulu ya teman-teman. Setelah seharian habis jalan-jalan jemput Dika sama sekalian jalan-jalan ya, ngajak Safira jalan-jalan naik kereta gitu kan, pasti kan kalau anak kecil kan seneng ya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua rezekinya lancar selalu, diberikan kesehatan dan umur yang panjang, amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. There's not much to do when all I can